Itu baru itu. Baru itu. Itu bayar dulu bilik. Apanya? Bilik, bilik. Bilik itu pernah main warnet enggak? Pagi banget ini, abis subuh. Kenalan dulu kali ya kalau satunya ini anak baru nih. Kalau lu kan anak lama, punya acara sendiri kan, tidak begitu? Punya dong gue. Hai semuanya, kenalin gue Bunga, anak baru di J-Refik. Pasti kedepannya bakal ketemu gue lagi. Makanan favorit? Tahu gejrot yang kemarin, pas banget. Oke, zodiak? Sagittarius. Oh, Sagittarius. Oke, hari ini kita balik lagi, nggak balik lagi sih, kita bakal main di J-Refik Challenge. Yeay. Challenge-nya adalah main The Sims. Dan kalian sudah main The Sims gak? Dulu. Main sih, cuman ya gitu deh. Gue dulu, gue suka Woohoo. Sekarang lo udah gak suka. Terus ini apa namanya yang berenang di kolam hati kan gak pakai baju tuh gitu. Terus emak gue masuk kan, gue diomelin. Wah, tapi udah lama gak main. Udah lama gak main, Penny? Udah lama gak main, masih kecil segini. Ada enggak? Gue main, gue cita-citanya mau punya kos-kosan gitu sih yang gede. Oh, tapi ada ya cita-cita punya ada. Rumah. Iya, siapa sih yang kos? Ya udah gue jadi ibu kos deh. Ya. Oke, gue jadi bapak kosnya dong. Udah ini apa nih game sih kelamaan lu, ha? Kita main The Sims. Bikin rumah. Tapi tantangannya apa tuh? Tantangannya adalah gue bakal kasih brief. Briefnya adalah rumah ini dihuni oleh 4 anggota keluarga yang punya kebutuhannya masing-masing. Jadi nanti kalian harus instruksiin ke Puput bahwa ini bapaknya butuh ini, anaknya butuh ini, butuh ini. Puput harus merealisasikan kebutuhan mereka di dalam satu rumah itu. Kak, kalau berhasil kita bangun rumah tangga beneran nih. Wah, gak apa. Waktunya 20 menit. Di rumah. Ya. Ya. Selanjutnya, waktunya dimulai dari gue kayak mau UN. Yang pertama, bapak itu pengusaha, hobi membaca dan bermain basket. Butuhnya Kak, berarti dia butuh meja kerja kan, usaha. Rumahnya yang belum ada anjir. Oh, ada main basket. Bawahnya enggak usah dikasih aspal udah. Oh iya, rumput aja langsung. Yang paling utama dia apa hobinya? Main basket. Main basket. Main basket. Baca. Hah? Bukan main basket. Baca dan main basket. Main basketnya dulu aja pokoknya. Ibunya suka apaan? Ibunya suka apaan? Ibunya suka ibu rumah tangga. Suka masak kue sama arisan. Sama punya koleksi tas dan sepatu. Itu ada ibunya. Ibunya suka arisan deh. Anaknya dua. Anak pertama laki-laki, mahasiswa arsitektur. Set. Hobi berenang dan punya sebuah band. Sumpah nih, ini anjing banget anjing. Anak kedua, siswa SMA, hobi nari modern. Gimana sih ngaco? Ini kuesnya gimana sih? Hobi menari modern, make up dan yoga. Banyakin tempat wuhu ya, banyakin pojokan. Gue taruh kasur ya di mana? Kasurnya yang itu dong. Yang itu yang merah tuh yang enggak ada. Ini. Nah, buset gila. Taruhnya buku tuh di situ. Baca ya. Sekalian di tempat iya. Oh, ini kita taruh ya. Terus. Itu studio gitu. Ya ini kamar anaknya yang laki nih. Aha. Terus sampingnya langsung studio. Studionya kedap banget gitu. Waktunya udah 5 menit ya. Tinggal 15 menit lagi. Sini nih. Apaan? Kolam renang. Ya situ aja. Kak, itu meja kenapa di situ? Enggak. Nih, entar lu, Kak. Entar lu. Gampang aja, gampang. Nyirong lagi. Deh. Terusnya kayak direktur. Anaknya berapa? Anaknya dua. Anaknya dua, sekamar sendiri atau dua? Ada dua, apa? Kamarnya bareng atau enggak? Kamarnya sendiri-sendiri. Ah, banyak banget deh. Satu lagi. Kita kan orang susah ya, biasanya kamarnya bareng-bareng. Iya. Adem banget. Anjay, ini semua adem. Masukin, semua alat musik. Gitaran masukin. Iya. Kegedean nih ruangannya. Nah. Lah, enggak apa-apa. Kan satu band itu bisa sampai 6 orang, jadi harus gede. Diam aja loh. Buat arisan kan. Ini rumah orang nih. Orang tamu. Demi Allah masih kosong. Ya, rumahnya.
Iya, oh ini aja langsung nih ada dua tuh jadi udah di satu kamar berempat aja. Wah iya, wah anjing, ih clever, wah anjing, gokil banget. Ini kamarnya ibunya, ya gak? Ibunya ada ininya, ada satu apanya? Lantai buat ibunya tuh. Yang di bawah? Yang di atas. Karena ibunya ada ini, wardrobe-nya. Ada ruang wardrobe. Gaya banget anjing. Ya di luar tuh kasih kayak ini kayak pagar aja gitu buat apa ya? Teras gitu mau yoga ceritanya. Bukan teras sih, lebih kayak space sendiri buat yoga gitu. Di depan nih ya, biar diliatin orang-orang tuh dia yoga. Iya kan dia kalau yoga pakai sport bra gitu. Kan seksi. Ini enggak. Tuh yang merah tuh kayak raja gue. Ian Kasela. Ini kok gini dah. Oke. Okay. Ah, sumpah nih susah tahu. Mohon, gue mau udahan. Kaca kali ya. Yang ada lampunya dong. Nah, keren. Ini orang tuanya. Nah, ya depan dah. Bisa bikin lantai dua kagak sih? Kenapa emang? Lantai dua aja taro. Gimana sih lantai dua ya? Ini kasurnya sini aja nih. Ide bagus. Oh iya, di sini aja udah gak apa-apa. Iya, terus kamarnya? Ya udah ini kasur buat anaknya. Jadi emak bapaknya tetap tidur di kamar. Oh, oke, okay, mantap. Nih, warna biru ya. Iya, biru aja biar bapaknya mau juga. 10 menit lagi. Udah setengah jalan ya waktunya. Kagak bagus nih gue bikinnya. Iya, kolam berenangnya belum. Kan anak pertama laki-laki hobi berenang. Ini kan sampingnya kali, udah enggak usah. Enggak usah ini tuh, kali gede banget anjir. Banyak nih. Mampus, tinggal 9 menit lagi. Ya, banyakin aja. Set. Ada buku-buku ini kan. Meja. Bangku. Sofa kali ya. Ya, ada berenang lagi. Oh, kolam berenang semuanya. Ayo, Bang, bikin kamar mandi. Segini. Enggak. Boleh. Segini. Lu yakin yang itu? Iya. Bentuknya. Kamar berenang. Oh iya, baru bangun berenang ya. Kagak ada kamar mandi anjing. Ada, tenang, di dalam kamar mak bapaknya. Kloset kloset ada satu. Kloset ada, tinggal shower. Betap dong, betap. Betap. Sip. Gini. Ya. Yang estetik dikit kayak rumahnya anjir. Kagak ada, enggak usah. Yang estetik nih. Banyak, yang kayak gini enggak ada. Lu mesti nyari yang beda dong. Tunggu, gua tahu bawain kloset. Ini bukan. Iya, yang bisa wudu. Pinter banget gua. Kenapa begitu sih lama gitu? Lihat dah. Kayak apa? Kayak apa? Cuman, lihat, Mon. Masa begini, Mon? Lambang lapangan basketnya kurang ajar banget. Astagfirullah gitu. Jangan gitu. Sok ngatur. Yang ini nih, kan anaknya Urak-urakan kan, anak band gitu. Nah. 3 menit lagi. Bawel lu. Berisik gue lagi main, tau. Nah, ruang kerja bapaknya. Kerja bisa di mana aja. Iya, serang. Nah. Itu, nah ini nih, yang kayak gini-gini nih. Nih yang party. Kamar ibunya kan di sini. Ya. Mata biasa ada mata. Ini rumah apa sih, guys? Kalau ini ya. Ini aja. Yang mau lihat ada bajunya ya. Ini lemari semua nih. Iya. Bajunya enggak ada. Sini bisa ya? Ya, enggak bisa anjing. Udah di situ aja. Kan kita suka bikin bajunya juga. Iya. Baik, gokil, banyakin dulu deh. Nah, dicat yang penting luarnya bagus. Iya, betul. Dalamnya bodo amat. Lu maunya apa nih motifnya? Kayak bata-bataan atau batu? Batu-batu. Atau kayu? Ih keren banget nih udah, arsitektur gue keren. Wow, amazing. Anjir. Kolam berenangnya mana? Udah gak usah dah. Tahu banyak bisa, mau. Bisa nyewa tuh ada kali sebelah. Iya. Lah make up gimana Put? Siapa? Si anak kedua. Ya udah di kamar. Si Fitri. Mesti rekus. Oh bisa digedein ini ya? Oh iya anjing bisa digedein. Sumpah udah capek enggak? Anjing lah gokil. Di sini juga kan enggak pernah. 1 menit lagi, 30 detik lagi, 30 detik lagi. Selalu excited banget. Ayo! Kursi setrum lah, kursi pijat. Kagak ada mixer ada. Oh, ini enggak apa-apa ini. Ini dishwasher. Tangannya kurang nih. Oh, itu di sini harusnya.
Satu. Selesai. Tema rumahnya apa? Tema rumahnya? Rumah kardus. Rumah Jojo, rumah Jojo. Rumah Jojo. Praise the tree. Jadi pohon bapon, pohon bapon. Iya. Industrial. Industrial. Acak industrial, acak. Acak industrial. Biar artsy gitu kayaknya. Oh, yes. Orangnya asik-asik. Iya, betul. Huh? Young, wild and free ya. Iya, wild and free. Young, wild and free. Kan kita pasangan muda. Iya. Gua absen ya kalau ngeliatin. Rumahnya dihuni oleh 4 orang anggota keluarga yang terdiri dari 1. Bapaknya pengusaha dan hobi membaca. Ada ga ruangan buat bapaknya kerja buat bapaknya baca? Di kantor kerja mah, di rumah. Kerjaan mah, ga usah dibawa ke rumah. Ngapain? Pusing. Ngapain yang ngerjain? Tapi kan dia punya hobi membaca. Ada ga ruangan buat baca? Ada. Ruang tamu? Ruang tamu bisa. Ada tempat bacanya, ada library-nya. Nggak ada. Bukunya kan ada di lemari. Dikantongin. Iya. Bagaimana ya buku dikantongin? Di lemari. Nih di lemari yang ini nih. Iya. Ini ada. Nih bermain basket nih ya di luar. Terus membaca nih ada rak buku di sini nih satu. Di sini ada dua, gede banget tuh parah. Terus dia melewati atap. Mantap. Jangan dikasih tahu dong. Melewati atap. Keren banget. Terus kerja di sini lah ya, di sambil ngelihat ke pool, ceritanya view-nya enak gitu kan di belakang. Membaca ada, perpus. Basket ada tapi lapangnya doang. Di atas. Dilihatin. Tuh ada tuh buat membacanya ya pemirsa tuh ada. Iya. Jangan tuh industrial banget kan? Iya. Langsung bapaknya tuh kalau baca tuh langsung zen gitu. Hobi bermain basket. Ada di belakang nih. Aduh, maaf ya guys. Sini put. Ada tapi lapangnya doang. Lapangannya doang. Bapaknya kan imajiner, pengusaha. Imajiner. Ini kan ada ringan. Jadi gue cari kagak ada tadi. Kok gue cari gak ada sih? Oke, berarti bapaknya gak bisa ya main basket di rumah ya? Bisa, di lapangan aja. Di lapangan aja. Tapi gak ada ring basket. Gak ada, jadi main dribble aja, dribble. Emang sukanya hobinya dribble? Dribble. Jadi mana? Ini apa lo buta? Mata lo, ha? Aja, taruh aja. Ini gimana aja gue mau kesana? Gini doang nih, atas bawahnya nih, apa? Nih, ini meja kerja. Sorry. Yes. Nih nanti rekan-rekannya duduk sini nih. Yes. Oke. Okay. Ada. Ini meja kerja. Hah? Sambil. Kan kita ini ada tempat belajar. Kita juga mengutam. Hah? Rak buku. Rak buku ya? Enggak perlu pakai buku. Sekarang dia tuh dia pakai ibu. Dan bermain basket. Gede banget. Rumahnya. Yang kedua, ibu rumah tangga. Yeah. Punya hobi masak kue dan arisan. Berarti harusnya punya dapur yang luas sama ruang living room yang luas. Yo, sebarat punya. Ada dong. Mana? Luas. Ruang tamunya ada berapa seat nih? Tuh agak 4, 5, 6. Oke. Dapurnya? Dapurnya banyak tuh. Nah ini. Tuh pancinya banyak, ada ovennya. Oke. Dan mempunyai koleksi tas dan sepatu. Kita sih di dalam lemari. Ya, walk-in closet. Iya. Mana? Ini nih. Nih. Buka. Mana bisa dibuka? Bisa. Ya lu enggak pernah main. Ini mah enggak bisa dibuka, ya kan? Bisa. Cuma masuk doang, tahu-tahu keluar udah ganti bajunya. Oke. Nih, hobi memasak. Dapurnya oke enggak? Dapurnya lengkap nih, ada coffee maker. Ini masak kue bukan bikin kopi. Sorry, ada oven di sini. Oh, ada oven di sini. Kalau lah kan bikin tiramisu kuenya pakai kopi, mampus lo. Kalau dia mau yang cepat ada microwave, ada dishwasher supaya dia enggak usah capek kan cuci-nyuci, tapi ada sink juga. Siapa kan dia perlu cuci tangan dong kalau dia mau arisan. Ada nih space ini nih buat living room-nya oke enggak tuh? Living room-nya cukup. Kursinya cukup tuh buat duduk 10 orang, ibunya. Kok 10 kan tadi? Ini 3, ini 3, 6. Ya, ini ngemper di karpet, ngapa emang? Iya kan ibu-ibu. Mempunyai koleksi tas dan sepatu, di mana ibunya? Ada, tuh mampu. Ada nih, tas dan sepatu. Tuh tas, tuh sepatu. Oke. Wes, udah ada. Nih dapur, udah ibu-ibu banget. Dapurnya oke gak? Oke kan? Tuh. Oh, paling bener kayaknya dapurnya. Dan arisan. Arisan ada. Nah, tuh. Living roomnya tuh oke gak buat arisan? Oh, gede tuh. Gede. Okay. Meja bisa di pinggir. Ibu Sulis bisa, Ibu Sutisno bisa. Iya,
ibu nenek. Mempunyai koleksi tas dan sepatu. dalam lemari ada. Ya, ada dalam lemari. Di etalasenya di ruang tanah. Ya maksudnya dipamerin. Iya, enggak bisa. Kan down to earth. Itu tuh. Lu nah. Udah lah nih kelihatan lah nih. Dapurnya ada, cuman dia naiknya gimana, ada tangganya. Ya, dia enggak tahu cara naiknya. Kita ada konsep adventure juga ya. Nih, lo tau enggak gunanya nih atap yang ini nih? Apa? Hah? Ya, dia enggak tahu. Time travel anjing dari lapangan basket langsung bisa pindah ke sini. Bapaknya orang kaya, Bos. Bos. Arisan kita ada ini sih. Nih, ruang keluarga. Iya, di enggak ngumpulin teman-teman. Nih, bisa ada di sini. Arisan. Ada TV-nya lagi mau. Oke. Oke. Dan mempunyai koleksi tas dan sepatu. Oh, ada. Ini di bawah tas nih. Ini yang kotak nih, dalamnya tas sama sepatu tuh. Oh, tapi enggak boleh ria. Jadi kayak diumpetin gitu kan. Aja. Aduh, enggak boleh ria. Anak yang pertama. Mahasiswa arsitektur. Berenang mempunyai sebuah bed. Kolamnya enggak dihitung ya tadi. Dihitung lah. Kagak lu baru gituin. Ini kolam cebong. Bukan kolam berenang. Kolam tapi. Iya enggak? Enggak, tapi tadi kita sempet bikin dua blok ya. Iya. Terus dia tuh orangnya ini banget, alam banget, jadi biasanya dia masuk aja di sini ya. Terus dia kan masih suka arsitektur nih. Di kamarnya ada alat-alat arsitektur apa gitu enggak? Emangnya ada di sini alat arsitektur? Ada ya enggak? Ada di kamar lu. Ada. Ya udah berarti enggak ada. Ada, enggak salah. Lihat tempat tidur. Tuh, arsitektur. Itu kan kalau bapaknya tadi? Bapaknya sebuah band, ada apa? Punya. Punya tuh, piano, gitar. Oh gitu. Ada barang-barang kuliahannya dia nggak? Nggak ada, dia rapi kebetulan. Dia ngekos. Dia di apartemennya yang kotor. Rumahnya bersih. Rumahnya bersih. Jarang pulang dia. Arsitektur tuh jarang di rumah. Pasti dia ngekos. Dia di proyek deh, ada rumah proyek. Jadi makanya kamarnya kosong, dibawa semua ke apartemen. Tapi dia hobinya berenang sama punya band. Ada! Studio, Bos. Studio. Studionya cakep nggak? Cakep banget, dia kebetulan akustik aja gitu. Jadi nggak ada drumnya, kan berisik kan sampingan sama kamar sama bapaknya gitu. Hobi berenang dia ada nggak? Bisa berenang nggak? Bisa berenang, bisa, tinggal ada, nyebut. Ada sama punya band. Ada nggak ruangan bandnya? Kagak ada. Nggak ada, tapi... Tapi dia... Kita aplikasiinnya lewat kayak kebiasaannya kan, urak-urakan gitu. Jadi kamarnya tuh kayak nih tuh banyak. Tapi berarti kebutuhannya mainnya gak terpenuhi dong di rumah ini dong? Enggak, kan bisa nyawa studio. Udahlah jangan yang ribet-ribet. Lagian kasih bapaknya keluarin duit lagi. Iya, kan bapaknya kaya raya, duitnya gak bersih. Sumpah bapaknya tuh. Oh, bapaknya Emon ya? Iya. Sorry. Nah ini dilihat deh rumahnya. Artsy banget. Arsitek semester 1 DO. Hobi berenang, kalau menangnya oke. Oke. Dan mempunyai sebuah band. Ada nih bandnya. Ini di sini kamar anaknya mana? Multifungsi tuh lapangan. Lapangan juga. Aula ya, aula ya, lebih ke aula. Iya. Aula dia kalau ada pertemuan RT, RW, vaksin di sini nih, Posyandu. Iya. SMA hobi modern dance, make up dan yoga. Tuh, ini di kamar ini. Bareng. Tuh, ini kamar adanya apa kamar abangnya? Sekamar berdua. Mereka gini banget, jadinya enggak apa-apa sekamar. Kan tapi udah gede masa sekamar. Emang kalau make up and make up gimana? Iya, emangnya gila apa orang katanya. Suka-suka dia berhenti. Hobi modern dance. Nih, di sini. Iya, ini kosong buat dia dance. Sama yoga, iya. Sama semua ya. Geraknya segala macam tuh. Make up dan yoga. Ada itu ada meja rias. Iya, ini mejanya nih. Mana meja rias? Tuh ada meja. Ini kaca. Oh, oke. Anak SMA, kamarnya kamar anak SMA banget ya? Iya. Anak SMA aja sih. Dia kalau masuk dari jendela. Dia suka menyelinap pulang malam. Ama nyokapnya suruh balik jam 9 malam doang gitu. Jadi katanya ilangin aja dia pintunya antar aku mama tahu gitu. Terus hobinya modern dance. Ada dance floor dia buat joget-joget di luar tuh. Apa visinya ditaruh di luar tadi? Biar menggoda orang-orang. Oke. Okay. Gitu. Make up, hobi make up. Ada tenang-tenang tuh kacanya udah rias, ada kaca cantik. Juga. Ada yoga mat di luar. Keren.
Nari ada. Di lapangan juga. Nari di kadang lapangan. Di atas ini nih, apa yoga sih namanya di... kalau di rooftop? Iya, rooftop. Make up dan yoga. Ada meja riasnya enggak? Ada nih meja rias ini. Itu nih, lihat nih. Aduh. Itu lemari. Salah. Itu kalau dibuka ada kaca, ya, ada di kamar ya, di kamar coba. Iya. Enggak ada di kamar. Enggak ada nih kamar bapak nih. Kamar anaknya di luar. Ini kalau dibuka ada tempat make up. Dan yoga. Ngacanya di air. Yoga di lapangan. Berarti semua anggota keluarga ini kebutuhannya terpenuhi ya, terpenuhi di rumah ini. Cukup, ya, cukup. Oke. Yaudah. Oke. Udah nih, enggak ada statement penutup apa-apa nih. Ya pokoknya jangan lupa dibeli rumah kita, desainnya mantap. Oh, jadi agen properti. Senin harga naik, Bos. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube-nya Hello Giraffic. See you another video. Bye-bye. Subscribe, like, jangan lupa.